rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2023, atas nama Dewan Penasihat Kerukunan Keluarga Besar Bangun Tawai, dengan ini mengukuhkan Ketua Umum Kerukunan Keluarga Besar Bangun Tawai beserta anggota periode 2023-2028. Saya percaya saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab saudara masing-masing. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara-saudara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Kita tangan 6 Juli 2023, Dewan Penasehat Perkumpulan Keluarga Besar Bangun Tawai.